Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tuh guys, di situ ada tulisannya sementara alun-alun ini ditutup. Mungkin karena kasus Omicron yang lagi naik ya guys. Alun-alunnya jadi ditutup guys. Tapi walaupun ditutup, di samping-sampingnya sini tuh juga masih rame guys. Masih ada orang yang jualan. Mantap, cocok banget nih buat lari-lari pagi atau olahraga gini guys. Oke teman-teman, langsung aja kita walking around Alliance, keliling-keliling mengelilingi alun-alun kota Pasuruan ini. Jadi ini kita start dari area barat ini. Nah di samping kiri ini ada tulisan apa ini? Alun-alun Pasuruan. Jadi tulisan ini cocok buat spot foto alias foto selfie. Ini kita langsung aja menuju ke sisi utara dari alun-alun ini. Ini udaranya masih seger banget soalnya masih pagi. Ini kita menyelusuri trotoar sepanjang alun-alun kota Pasuruan ini. Nah, di sisi utara ini yang paling khas yaitu di sebelah kiri ini ada pohon palem yang berjejer, yang rindang sekali ini. Dan juga yang di bawahnya ini dibangun tempat duduk berbentuk lingkaran yang dapat digunakan untuk duduk-duduk sambil menikmati view pemandangan alun-alun ini. Dan di sisi utara ini juga pedagang kaki limanya masih ada ya, tapi mayoritas rata-ratanya itu berjualan mainan anak-anak seperti melukis, mandi bola, dan sebagainya. Jadi keren banget ini untuk area utaranya. Ini langsung aja kita terus menuju ke sisi bagian timur.
Nah, ini kita udah sampai di sisi area bagian timur dari alun-alun kota Pasuruan ini. Untuk di sisi timur ini, view-nya beda dari sisi utara tadi, yaitu di sisi timur ini nggak ada pohon palem sama sekali. Tapi di sini tuh ada pohon besar-besar yang cukup rindang sih. Dan masih tetap di sisi bagian timur ini, masih ada pedagang kaki lima yang berjualan mainan anak seperti melukis, mewarnai, dan mandi bola. Dan nanti di tengah itu ada gapura khas dari alun-alun kota Pasuruan ini yang mirip banget sama di sisi bagian barat tadi. Jadi gapura di sisi timur ini kita bisa melihat view langsung ke dalamnya alun-alun itu, alias ke tengah tugunya alun-alun itu. Dan view di belakangnya itu view-nya Masjid Jami yang megah dan keren sekali. Keren banget view-nya ini, apalagi pagi-pagi gini cahayanya keren banget. Oke, berhubung alun-alunnya ini masih tutup, terpaksa kita hanya bisa walking around di pinggir-pinggirnya aja, alias di trotoarnya. Ya gimana sih, nggak boleh masuk, ya udahlah kita jalan-jalan aja di kelilingnya, di depannya alun-alunnya ini. Di sisi timur ini juga ketemu lagi dengan pedagang kaki lima. Nah, ini ada mandi bola. Jadi cocok banget buat untuk adik-adik semuanya di sini. Oke, ini kita sudah sampai di sisi selatan. Jadi sisi selatan ini view-nya sama dengan sisi utara tadi. Tapi untuk di sisi selatan ini view-nya lebih bagus ya. Lebih bagus soalnya view-nya ini pertokohan, perukuhan gitu, keren. Dan itu juga masih sama sih, ada pohon palem yang bawahnya ada tempat duduk beton yang melingkar. Keren banget. Di sini juga ada burung dara loh, teman-teman. Ini kita lanjut terus. Ini kita nyampe di pojok sisi selatan ini. Ada bangunan kotak ini yang nggak tahu ini buat apa ya, toilet mungkin ya, buat pengunjung yang mau ke Masjid Agung atau Jami. Oke, sampai lagi kita di sisi bagian barat. Keren ini, sisi barat ini sisi yang paling luas dari semua sisi yang ada di alun-alun ini. Soalnya di sisi barat ini trotoarnya besar banget buat parkir mobil dan motor soalnya. Nah, sampai di sini dulu review kita mengenai alun-alun kota Pasuruan ini. Jadi meskipun alun-alun ini sedang lagi tutup, tapi di sekelilingnya ini masih ramai kok. Jadi tenang aja, kalian bisa mengunjungi ini pagi hari maupun sore hari sambil lari-lari gitu guys. Dan by the way nih guys, setelah beberapa lama kita nggak explore alun-alun lagi. Dulu itu kita pernah explore alun-alun Mojokerto dan juga alun-alun Sidoarjo guys, di awal-awal saya nge-YouTube itu guys. Jadi sampai di sini dulu review kita mengenai alun-alun kota Pasuruan ini. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa untuk di tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Goodbye.